Hari ini saya nak jadi macam cikgu, okay? So saya ada tulis beberapa things dalam whiteboard saya. So jom kita tengok. Okay, siapa yang suka meneran ketika buang air besar? Duduk lama dalam toilet ataupun susah nak buang air besar ke atau najis keras ke atau ada chronic diarrhea ataupun ibu mengandung atau sesiapa yang buat inilah SI ataupun suka bersama menggunakan pintu belakang. Harap faham ya. Ataupun sesiapa yang makan makanan yang kurang serat. Atau yang regular heavy lifting, yang angkat berat, kerja angkat berat ke atau suka pergi gym. Yang buat-buat ni semua kena dengar hari ni. Seperti yang saya tunjuk tadi tu, orang-orang tu dia ada risiko untuk dapat buasir, piles ataupun kita panggil mulem dalam bahasa Tamil. Yang biasa buasir tu dia ada yang external dan internal, iaitu di luaran ataupun yang di dalam lah. So, siapa yang rasa pedih ke ataupun sakit ke bahagian anus kita ya, ataupun ada apa kita kata dia ada bengkak ataupun dia keluar darah ketika buang air besar tu, waktu duduk pun sakit ataupun dia ada bengkak tu macam ada satu lump kat sana, yang tu kalau ada mesti kena pergi check dengan doktor. Cause awal-awal tak pergi, takut yang macam external hemorrhoid tu dia boleh trombos, dia boleh darah tu beku, lepas tu yang tu mungkin kena buat hemorrhoidectomy macam tu. So kalau you all pergi awal-awal, kalau internal macam tu, dia orang akan buat banding atau yang prosedur bagi ubat pun boleh kecutkan dia. So make sure you all pergi awal-awal, jangan tunggu sampai dia dah trombos baru nak pergi hospital. Okay, thank you.